Hai, Assalamualaikum. Kembali ke Mingguan Amans bersama saya, Nisa K. Seperti biasa, sekiranya anda ingin mengetahui perkembangan menarik dunia teknologi sepanjang minggu ini, tonton hingga ke akhir video. Minggu ini menyaksikan pengumuman perkhidmatan pensiliman baru oleh syarikat tempatan dinamakan sebagai Nurflix. Nurflix menyasarkan untuk menawarkan kandungan yang diterbitkan secara eksklusif untuk platform berkenaan dan memfokuskan kepada topik-topik berkaitan gaya hidup dan islami. Nurflix bakal ditawarkan dalam bentuk beta secara percuma menjelang bulan Oktober 2020 ini. Selain itu, Mozilla pada minggu ini telah mengumumkan penawaran perkhidmatan VPN khusus untuk pengguna Malaysia dinamakan Mozilla VPN. Ditawarkan untuk Windows dan Android, ia menawarkan harga langganan $4.99 sebulan. Kerajaan kini mengumumkan akan membangunkan sebuah platform induk digital bagi mengawal keselamatan cyber, apatah lagi dengan peningkatan serangan cyber akhir-akhir ini. Platform induk digital ini bakal dilancarkan dalam tempoh masa 5 tahun lagi. Bercakap mengenai kerajaan melalui Kementerian Kesihatan Malaysia, mereka telah mengumumkan pengenalan chatbot melalui WhatsApp untuk menjawab pelbagai pertanyaan semasa dengan pantas. Anda boleh berkomunikasi dengan chatbot CPRC ini dengan menghantar mesej ke 017-8429-454. Polis Diraja Malaysia pula pada minggu ini telah mengumumkan yang mana tidak lama lagi kesemua anggota dan kereta peronda akan dilengkapi dengan sokongan kamera sekaligus merakam kesemua interaksi anggota dengan orang awam. Dalam arena peranti mudah alih, beberapa pengeluar peranti mengumumkan sokongan pengecasan pantas melangkaui 100 watt. Bermula dengan Vivo, mereka telah mengumumkan flash charge 120 watt yang mampu mengecas bateri berkapasiti 4000 mAh sehingga 50% dalam masa hanya 5 minit. Selain Vivo, Oppo pula telah memperkenalkan 125 watt flash charge yang mampu mengecas penuh bateri 4000 mAh dalam masa 20 minit. Selain sokongan pengecasan nirwayar dinamakan Oppo 52 watt AirBook yang menawarkan pengecasan pada kadar 65 watt. Tidak ketinggalan adalah sub jenama Oppo iaitu Realme yang turut mengumumkan Realme 125 watt Ultra Dot Fast Charging dengan keupayaan mengecas sehingga 33% bateri berkapasiti 4000 mAh dalam masa hanya 3 minit. Buat masa ini, ketiga-tiga jenama ini sekadar mengumumkan teknologi pengecasan ini dan masih belum memperkenalkan telefon pintar yang menggunakannya. Bercakap mengenai peranti lagi, Vivo kini mengumumkan mereka bakal melancarkan Vivo X50 secara rasmi di Malaysia pada 21 Julai kelak. Dua peranti bakal diperkenalkan dan Vivo turut mengesahkan mereka tidak akan membawa masuk Vivo X50 Pro Plus ke Malaysia. Xiaomi pada minggu ini telah mengumumkan beberapa peranti di bawah ekosistem mereka dan mengatakan bakal membawa masuk ia ke pasaran Malaysia tidak lama lagi. Antaranya adalah Xiaomi Mi TV Stick iaitu sebuah dongle dengan sokongan Android TV dan Chromecast untuk televisyen. Xiaomi Mi Band 5, gelang tangan pintar popular Xiaomi dengan beberapa penambahan baru serta kaedah pengecasan serba baru, Mi Electric Scooter generasi baru dan juga sebuah monitor permainan. Xiaomi turut mengumumkan sebuah fon telinga nirwayar baru untuk pasaran global. Kesemuanya dijangka hadir ke pasaran Malaysia dalam masa terdekat. OnePlus pada minggu ini telah memperkenalkan sebuah kedai atas talian rasmi di Shopee dan dijangka akan menawarkan OnePlus Nord melaluinya. Harga jualan dan tarif pelancaran tempatan untuk OnePlus Nord masih tidak diketahui lagi. Nubia pada minggu ini telah mengacah Nubia Red Magic 5S dan mengatakannya bakal dijana dengan chip Snapdragon terbaru iaitu Snapdragon 865 Plus. Lego kini telah hadir dengan replika konsol Nintendo Entertainment System yang lengkap dengan televisyen retro. Ia bakal hadir ke pasaran Malaysia pada Ogos ini dengan harga RM949. Dalam arena telekomunikasi pula, kini Samsung telah berkongsi kertas kajian dan menyasarkan untuk pengkomersialan rangkaian 6G seawal 2028 dan penggunaan 6G secara meluas menjelang 2030 kelak. Google melalui YouTube kini mengetengahkan bakat penerbit kandungan yang baru dan meningkat popular melalui tab suhur kini. Seorang penerbit kandungan baru diketengahkan setiap hari sekaligus memudahkan pengguna mengetahui dan mengenali penerbit kandungan yang sedang meningkat popular dengan lebih mudah. Bercakap mengenai YouTube juga, kini pihak YouTube telah mengumumkan akan memaparkan iklan pada pertengahan video untuk lebih banyak video di perkhidmatan berkenaan sekaligus membawa kepada lebih banyak paparan iklan di YouTube. Selain itu, di India, Google telah membuat pelaburan pada Jio Platform dan menyasarkan untuk membangunkan telefon Android mampu milik serta lebih mengoptimasikan penawaran aplikasi melalui Google Play.
JEDEC, badan piawaian di sebalik spesifikasi memori pada peranti elektronik, kini telah pun mengumumkan spesifikasi untuk DDR5 yang akan menawarkan kelajuan lebih pantas. DDR5 dijangka digunakan dalam tempoh sekitar 12 hingga 18 bulan kelak. Dalam arena web, kini Twitter memudahkan lagi pengguna berkomunikasi dengan menggunakan DM di web di mana ia dipaparkan dalam bentuk pop naik seumpama Facebook Messenger di web. Selain itu, Facebook kini telah memperkenalkan sokongan perkongsian skrin ketika panggilan video melalui peranti mudah alih di Android dan juga iOS. Bercakap mengenai Facebook lagi, kini mereka menyasarkan untuk melancarkan pesaing TikTok tersendiri pada peringkat global dalam beberapa minggu lagi. Dikenali dengan nama Instagram Reels, ia menawarkan ciri-ciri seumpama TikTok termasuk perkongsian ringkas 15 saat beserta dengan penyuntingan penambahan audio dengan mudah. Tesco pada minggu ini mengumumkan yang mana 15 cawangan Tesco di Malaysia kini dilengkapi dengan sokongan sumber tenaga berasaskan solar. Akhir sekali, kini pengawal permainan DualSense untuk PlayStation 5 telah pun melepasi pengesahan sirim sekaligus memberikan petanda konsol generasi baru PlayStation 5 akan memasuki pasaran Malaysia tidak lama lagi. Sekian rangkuman ringkas daripada kami di Amaz. Jangan lupa layari laman amaz.my untuk pelbagai lagi berita lanjut dan artikel menarik serta langgani saluran YouTube kami. Saya Nisa Kit untuk Amaz. Yosh!